Semoga bahagia, Ayu. Sedih gue. Gue jadi sahabat, ngedukung apa yang menjadi pilihan terbaik lo, ya kan? Ya, menurut gue, menjadi sahabat dan berteman itu lebih abadi dibandingin mungkin akan ada hubungan atau... Halo, assalamualaikum friends, Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada ya. Selamat sore ya. Apa kabar kalian nih? Mudah-mudahan ya kabarnya masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini ya. Agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru tentang Ayu Ting Ting ya, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya. Kemudian di-share juga dengan kawannya. Dan jika kalian menyukai video ini, diberikan juga like-nya. Jangan pelit-pelit ya. Memang sih ya, membicarakan artis cantik yang satu ini nampaknya selalu menjadi sorotan ya. Baik dari segi karirnya maupun dari segi apa saja deh kalau Teh Ayu ya. Nah, apalagi ketika kita membicarakan tentang kisah cintanya. Nampaknya semua orang pada penasaran ya. Penasaran tentang kisah cintanya, apalagi kisah cintanya dengan si Babang Kasmir. Pokoknya dijamin baper kalau kita nggak mengikuti cerita cinta antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh. Dikutip dari salah satu fansnya Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh, ya, Indah Asia Lovers. Dia mengunggah sebuah video tentang acara brownies sore hari ini ya. Di acara brownies yang hari ini nampaknya tim brownies menayangkan sebuah postingan dari Brata Kartasasmita ya. Selanjutnya Wendy membacakan caption dari unggahan tersebut ya. Brata Kartasasmita tim LDR at Ayu Ting Ting 92, like seriously I'm official missing you, katanya. Wendy bilang dia sangat sedih katanya karena nggak tahu artinya. Ya, tiba-tiba saja Ruben dan Wendy memeluk Ivan Gunawan ya. Ruben juga bilang ke Ivan Gunawan apa komentarnya mengenai foto tersebut. Ivan Gunawan pun menjawab ya, gue mau ngucapin selamat katanya. Semangat. Dan ketika ditanya lagi, emang gak ada komunikasi gitu sama Ayu? Kata Kak Ruben, Ivan Gunawan juga menjawab, oh enggak katanya, semoga bahagia Ayu katanya. Gue jadi sahabat ngedukung apa yang menjadi pilihan terbaik lo. Menurut Ivan Gunawan, menjadi sahabat dan berteman itu lebih abadi dibandingkan mungkin ada akan ada hubungan atau ada sesuatu, katanya. Kata Ivan Gunawan ya. Sepertinya Kak Ivan Gunawan begitu tulus ya mengatakan hal tersebut di hadapan para penonton brownies yang hari ini. Bagaimana nih menurut kalian semua ya? Silakan tulis saran dan pendapatnya di kolom komentar tentunya. Itu saja ya yang bisa Mimin persembahkan pada sore hari ini. Akhirnya Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.